Oh my god. That's great. That's a French goat cheese. That's amazing. So it's got a lot of herbs and, you know, complex flavors in there. It's nice. Wow, the rosemary is really strong. Yeah. Wow. Bapak, sampean tadi saya lihat kok kelamutan makan apa? Kelamutan keju. Kamu enggak doyan keju kan? Nah, saya enggak doyan keju. Ya? Aku di sebelah situ, Cak. Oh, sebelah sini ya? Oh. Kamu enggak doyan keju kan? Saya tuh enggak doyan keju. Paling enggak seneng iki yang namanya keju tuh. Kok membawa aja terutama yang bau itu. Aku tuh bisa pusing. Iya. Bisa kalau lama-lama kan bisa semaput. Oh, apalagi yang barusan aku cicipi tadi, Cak. Makan bahasa Inggris aja bagus. Namanya dari susu kambing. Waduh, itu kalah. Terus dikasih macam-macam apa ya? Bumbu. Bumbunya itu rosemary, terus adalah daun-daun lain-lain. Tadi sama dikasih suruh nyicipin gitu. Heeh. Itu tadi dari Prancis, Cak. Baunya aja kayak gini tapi dirasanya enak ya. Enak. Itulah keju itulah. Baunya enggak karu-karuan, tapi kalau dimakan itu wah, enak. Gitu, kamu senang? Enggak. Emang ini Supri ini harus belajar makan keju supaya bahasa Inggrisnya tokcer. Lebih lancar. Tempe atau tahu atau sambal terasi. Medok semakin medok. Makanya kamu ikuti iki. Apa ini? Ini apa? Oh, English in a minute. English in a minute. Welcome to English in a minute. If you have heard American English, maybe you have heard this phrase. Apple of one's eye. Apples and eyes. It has to do with love. Listen. Jack is a great dad. He's so attached to his daughter, he would do anything for her. Wow, you're right about that. She sure is the apple of his eye. Apple of his eye means a person or thing is precious or loved deeply. The center of one's eye, the pupil, is dark and round. This phrase comes from long ago when people believed that the eye's pupil was solid and shaped like an apple. And of course, the pupil was precious because you can't see without it. And that's English in a minute. Terus saya gilirannya jagat neko-neko. Lomba menggendong istri yang biasanya diadakan di tingkat RT atau RW ternyata sudah naik pangkat menjadi lomba tingkat dunia. Bahkan, kejuaraan dunia yang digelar di Inggris tahun ini sudah yang ke-8 kalinya, dulur. Syarat utama untuk mengikuti lomba adalah berat istri minimal 50 kg. Jarak tempuh hanya 380 meter, tapi lintasannya berbukit dan dipasangi rintangan berupa bongkoan jerami. Pemenang tahun ini pasangan asal Amerika yang tinggal di kota London. Lek nganti melorot mok dalan. Iso dipecat dadi bojo rek. Masih soal perlombaan, ratusan orang mengikuti lomba meniup rumah kerang di Key West, Florida. Dalam kejuaraan regional yang ke-53 ini, peserta yang meniup paling keras tidak dijamin menjadi juara, karena juri juga mempertimbangkan kualitas, durasi, dan keragaman bunyi. Pemenangnya tahun ini adalah Eddie Webb yang mengaku sudah meniup rumah kerang selama 35 tahun. Wah, iso kendodol pelembungan iki rek. Kalau anak sampean kecanduan main yoyo, jangan marah dulur. Siapa tahu suatu saat bisa mengikuti kejuaraan yoyo seperti di California ini. Kejuaraan yang diikuti ratusan pemain yoyo profesional ini dalam rangka penyisian untuk menuju kejuaraan nasional tahun ini. Di depan para juri, para peserta ini harus memperagakan gerakan-gerakan permainan yoyo standar dan variasi-variasi yang mereka temukan sendiri. Peserta akan langsung didiskualifikasi jika yoyonya mencelat dan mengenai badan maupun batuknya sendiri. Apa menarik kena batuk juri? Iso didiskualifikasi ping 10 rek. Nah, dulur, tadi kita udah ngelihat dua macam pasar ya, pasar ikan dan pasar tradisional di Amerika Serikat. Mungkin banyak kemiripannya dengan di Indonesia, apalagi Indonesia sekarang pasarnya udah berevolusi.
Sudah ber-AC. Sudah sadar kebersihan juga. Ini juga mulai sudah. Ini sore-sore jam ini sudah mulai anu, Neng. Ada sabun. Ada namanya Farmers Market. Farmer Market. Yaitu pasar kaget. Pasar kaget. Yang diadakan oleh para petani-petani kecil. Dan mungkin karena orang-orang mulai pulang kantor kan. Jadi rumahnya sekitar sini, mampir ke sini untuk beli sayur mayur. Atau juga ada sabun, ada endok. Macam-macam. Endok organik. Itu fresh eggs itu mungkin apakah mereka itu sendiri ayamnya di situ langsung gitu. Terus melor. Melor di situ gitu ya, fresh eggs. Ya, dulur, kalau ada pertanyaan atau komentar atau kritik, silakan dilayangkan lewat email di warung@vionews.com atau di Facebook dengan kata kunci Warung VOA. Nah, dari Easter Market di Washington DC, aku Cak Supri. Aku Nadia Majid, nyur pamit dulur.